kemarin kita masih membahas bab masalah ibadah nih. Bab masalah ibadah nih. Jenis-jenis macam-macam ibadah. Ibadah kayak apa? Ibadah kayak ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardahu minal af'ali wal aqwali adz-dhahirati wal batinati. Jadi ibadah itu adalah semua ya, mencakup semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan ya. Baik perkataan lesan maupun perkataan hati, baik perbuatan lesan, perbuatan badan maupun perbuatan hati. Jadi angen-angen itu juga termasuk nanti masuk kategori ibadah. Jadi banyak macam ibadah, banyak sekali. Di antaranya kemarin disebutkan di sini, bahwasanya di antara macam-macam ibadah itu adalah yang pokok-pokok di sini Islam. Islam itu artinya tunduk, tunduk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah tertinggi yakni tunduk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong iku nek wis Islam, KTP-ne Islam, wis bersyahadat, tapi dhek ora tunduk, gak patuh, gak tunduk ning gone Allah dengan bertauhid, dhek isih musyrik. Meskipun KTP-ne Islam, hakikate dia mboten Islam. Hakikate lho nggih, hakikate mboten Islam. Moko Islam itu kudune bertauhid nggih. Terus anjing nomor loro iman, anjing nomor telu ihsan, terus sak terusnya sampai doa, khauf, roja, tawakal, robah, khusyuk, khosyah, inabah, isti'anah, isti'adah, istighotha, menyembelih ya adzabuhu, wan nadru nadar, wa ghoridzalika lan kabeh iku mau ya minal ibadah allati amarallahu biha, kulluha semuanya itu lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sing pokok-pokok tok, masih banyak jenis-jenis ibadah yang lainnya. Dan kemarin sudah kita bahas satu persatu dengan dalilnya ya. Sampai pada masalah khosyah ya. Khosyah kemarin artinya khosyah itu adalah takut kepada Allah disertai dengan ilmu. Ya gak takut biasa, disertai dengan ilmu tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu masuknya khosyah. Ya, kemarin sudah ya, kita harus takut kepada Allah itu lebih kita dahulukan, bahwa kita lebih takut kepada Allah daripada yang lainnya. Ya. Karena apa? Ketika kita takut kepada Allah, maka kita akan menjalankan perintah-perintah Allah, akan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwa kita lebih takut kepada Allah. Ketika kita takut kepada masyarakat misalnya, takut kepada manusia, takut kepada makhluk, kita akan mengikuti makhluk tersebut. Kan? Mulanya ketika kita itu, apakah kita lebih takut dengan makhluk atau lebih takut kepada Allah, itu bedanya gampang. Misalnya ono acara-acara kebid'ahan yang masyarakat, ono acara-acara kesyirikan yang masyarakat, ya, misalnya ono acara-acara yang gak sesuai syariat, manganan yang gune kuburan, manganan yang gune sendang, misalnya gune itu, umumnya wong wis melu, yo nek sampean ternyata lebih mencintai masyarakat, kuatir diolo-olo masyarakat, akhirnya sampean melu pisan, iku nanjano sampean lebih mencintai makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita lebih mencintai Allah, kita harus menolak itu untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharapkan Allah tersebut, dan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tandane wong sing cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tandane ngoten niku. Lah ini dhewe sing wis roh nek keliru, sing mengikuti barang perkara kuatir nggih. Kuatir engko nek gak disenengi wong, kuatir nek dibenci wong, ya berarti dia itu sing cinta kepada makhluk, lebih takut kepada makhluk.